Halo semua, kembali lagi di Haidar Ali ID. Kali ini kita akan mereview pupuk kalsium boron ya, dari Vitala. Ini merknya Vitala. Ini kalsium boron plus zinc. Ini bisa kita lihat kandungan ZN-nya 1,2 Mg 9%, Mg 10,76, B 0,08, CaCO 43%. Jadi ini apa? Magnesium, boron, dan juga senyawa kalsium ya. Mg ini magnesiumnya, ZN ini mangan atau apa ya. B-nya ini boron, CaCO ini senyawa kalsiumnya. Ini bisa kita lihat beratnya sekitar 1 kg. Ini sudah dibuka dan sudah digunakan. Tapi saya suka menggunakan apa? Kohe dan juga kompos. Tapi ini juga bagus juga. Ini ada expirednya 2026, dibuat bulan 5 2022 dan expirednya bulan 5 tahun 2026. Ini cocok untuk cabai, jagung, bawang merah, tomat dan lain-lain. Ini kalau disimpan di tempat yang sejuk ya, dan digulung. Ini saya gulung. Kalau mau lebih bagus lagi digulung atau di lock pakai kuncian itu, jepitan kunci itu, yang ya jepitan lah. Kita lihat baliknya, ini Vitala pupuk bermutu tinggi, larut cepat larut di dalam air dan tidak meninggalkan residu. 100% larut, tidak meninggalkan residu. Ini ya, ini klaim dari pabriknya sih begitu ya. Kenyataannya juga saya enggak tahu. Tapi klaimnya adalah 100% larut dan tidak meninggalkan residu. Merangsang pembentukan bulu akar, biji dan menguatkan batang. Utamanya memperkokoh batang ya ini ya. Memperkokoh batang sama pembentukan akar. Ini nutrisi pondasi lah bisa dibilang untuk akar dan batang ya, maksudnya pondasi untuk akar dan batang. Ini dosisnya kalau untuk sayur 3 gram per liter air, tapi saya mungkin di bawah ini ya. Kalau kocor 15 gram per liter, saya mungkin pakai 1 gram atau mungkin pakai sepucuk sendok itu untuk 5 liter. Soalnya kalau sayur kan tidak perlu terlalu banyak kalsium ya, soalnya sayur kan yang penting gurih, renyah ya, dan juga enggak keras gitu. Jadi saya pakai dikit aja. Kalau buah-buahan berapa ini tadi dosisnya ya, segitulah pokoknya. Semua info ada di sini. Bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat. Ini sudah menyebar ya. Harganya sekitar berapa ini? Sekitar 30 ribuan, 20 ribu, 30 ribu ya. Ya ini. Oke, sekian dulu reviewnya. Terima kasih. Bye-bye.